Ya, sahabatku semua, selamat menjelang siang. Ya, karena udah hampir jam 11 rasanya ya. Kami akan menikmati suasana outdoor Hotel Seruni ini. Nanti siang ini akan bermain air. Sambil kamar yang kami huni dibersihkan. Mungkin sekitar 2 jam kami akan di luar. Ini ada beberapa pilihan kolam renang. Yang ini untuk anak-anak, yang di atas untuk dewasa, persis di samping restoran Ramasinta, tempat kami tadi menikmati breakfast. Sebagian pengunjung menikmati kolam renang ini yang tidak keluar, tidak ke Taman Safari misalnya atau ke area lain. Jadi di sini pun memang sudah cukup nyaman ya, berleha-leha bersama keluarga. Ini ada kolam anak-anak, mungkin kolam air panas ya. Nggak tahu kolam air panas atau enggak. Kami akan memilih turun ke bawah. Nanti di sana ada area bermain anak. Kemudian ada area untuk memberi makan kelinci dan domba. Ya, jadi pada siang hari banyak juga pengunjung hotel yang stay di sini. Karena memang di sini pun bersantai bersama keluarga. Ya sudah cukup nyaman ya, karena udaranya juga sudah bersih. Jadi ini salah satu wahana air buat anak-anak tentunya. Ada papan seluncur juga ya di sini. Ini bisa menjadi pilihan buat buat pengunjung hotel alternatif. Kolam renang yang bisa dimanfaatkan buat anak-anak. Ya, kami akan ke bawah ya. Cuaca pada hari ini dilaporkan sangat cerah. Karena memang kita sudah memasuki musim kemarau ya guys. Ya, kami akan turun ke bawah untuk memberi makan kelinci dan domba. Menjauh di sana panorama alam puncak dari Hotel Seruni. View Hotel Seruni. Inilah ada sediakan taman air ya. Apa namanya ini? Ya, taman bunga air. Jadi tentu saja ya biaya pengelolaan taman ini cukup mahal mestinya ya. Jadi melihat beragam fasilitas yang disediakan oleh Hotel Seruni ini, ya bisa dibilang kalaupun agak mahal tapi ya wajar ya guys. Nah, di sini semalam pagelaran Tari Bali, dan nanti malam juga akan diputar beberapa tari Bali untuk memfasilitasi pengunjung yang cukup ramai pada musim lebaran ini, musim libur lebaran ini. Bang Mati sehat sejenak. Bah, ada stalak nih. Ini sepupunya Bang Mecu. Ada dua. Tolong. Mas kita. Mati. Nah, kita akan memasuki area untuk memberi makan kelinci dan domba. Tapi guys, tasnya sama sayangnya sama aku guys. Ya, jadi terserah ya, aku ya guys. Ini ya, ada beberapa wahana yang sudah buka. Oh, pintu ini ditutup ya. Jadi kita harus dari sebelah kiri. Dari mana? Bisa itu, Dedi. Bisa. Kemarin.
Dari situ tuh. Gak lari. Dari situ tuh. Hmm? Emang gitu tuh yang biasanya nggak lari, itu bisa dibuka. Ya udah, ayolah kalau begitu. Tuh, ayo cepetan tes. Kalau gue kan dia nggak bisa kopi. Ini si Ogi, si Ogi gitu kan, si Oga rugi, Oga rugi dalam beraktivitas maupun dalam bayar membayar. Inilah dia guys. Woi tadi Exen pakai ATM siapa lagi guys? Pengarah gaya aja dia. Ah, malah ketawa yeah. TV di atas. Nyawang itu katanya mau ngasih makan kelinci, kelinci dan domba. Hush. Sound the sip. Beda lagi. Ini kenapa jalan enggak ada orangnya? Ada itu. Mana? Itu satu orang penumpang. Bukan dia jalan sendiri nih. Kan dioperasikan dari mesin, Bang. Ini pakai timer. Ayo. Tuh ada kelinci lagi kepanasan dia di rumahnya. Ya Mira mungkin salah satu kegembiraan bagi anak ya bisa memberi makan domba. Domba atau kelinci. Nih guys. Lagi. Saya sedang memberi sabar. Bentar ya guys. Nah, woi. Jadi, Mami. Domba. Coba sini. Ini saya lagi memberi makan domba ya guys. Jangan digigit mami. Nah. Ayo gigit domba. Jadi jangan sekali. Kamu, ini bang Metis. Jangan takut, tahan. Biar digigit. Enggak biar di. Begini bang, aslinya begini bang. Nah. Awas. Nah, bro. Itu banyak yang lain panggil. Pelan-pelan. Kayaknya dombanya sengaja nggak dikasih makan ya. Iya. Gantian dong. Bang sini sama Daddy bang. Siapa yang jauh-jauh banget sih? Go. Bang, nasinya satu-satu, jangan banyak-banyak. Nih. Bro. Jangan dilempar, nak. Di. Tuh, lihat kayak Daddy tuh. Ya bang. Ini nak. Lagi bang. Pasti dong nak. Nanti nih. Jangan dilempar.
Mau dia. Tinggi bikin Pak, tinggi, tinggi. Dia nggak mau keras kali yang gede. Lompat, lompat. Mami coba. Jangan nih. Lari, jangan lari. Ah, si Matthew. Lihat Daddy, lihat Daddy. Anu Daddy dicium. Kenyang dia, udah kenyang. Daddy. Dia maunya sama cewek tuh, lihat tuh. Enggak mau sama Daddy. Enggak mau sama Daddy dia. Dia nyari yang gampang-gampang. Kelinci ya guys, kelinci dan domba, domba pada umumnya. Ya, oke, sahabat semua, demikian dulu aktivitas kami ya, liburan kami pada siang ini.